matang tuh ayamnya. Atas nama Pak Taiga, memesan ayam yang ukurannya cukup besar ya. Oh iya. Harga ayamnya berapa, Pak? Harga ayam yang masih hidup, yang belum dipotong, harganya Rp76.000. Yang sudah dipotong, harganya Rp80.000. Jadi, ayamnya mau kita potong langsung atau Bapak sendiri yang potong di rumah Bapak? Wow, murah banget harganya. Biasanya yang kayak gini mahal loh. Bapak yang potong ayamnya. Oh, saya mau potongnya di rumah saya aja. Saya potong sendiri. Oh iya Pak, tunggu bentar ya. Saya mau ngambil duitnya dulu. Ini uangnya Pak, dihitung dulu. Cukup atau enggak? Oh iya Pak, duitnya 80.000. Jadi balik 4.000 lagi ya Pak. Nggak usah, Pak. Ambil aja kembaliannya. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Pak. Loh, Mas. Kamu kemana aja? Ini sayang, aku ini beli ayam. Ini untuk persiapan untuk kita bakar-bakar tahun baru nanti. Kan nanti malam tahun barunya. Jadi ya udah, sekarang aja aku beli ayamnya. Nanti kita potong bareng-bareng ya ayamnya. Wah, ayamnya besar banget, Pak. Besar banget nih. Nanti gimana nih kita masaknya? Ini kita bakar atau kita goreng, Pak? Ya dibakar lah, namanya juga ayam bakar. Yuta, kamu gimana sih? Ini kan tahun baru, tentulah kita bakar ayam, bukan oh, goreng iya ayam. Oh, iya juga ya. Anak-anak, yuk kita potong dan cuci ayamnya. Kalian mau ikut bantuin Papa nggak? Mau, Pak. Mio, kamu bisa nggak kayak gini? Hehe, pasti bisa dong. Kamu mau lihat? Ya udah nih aku tunjukin. Widih, kamu hebat. Iya, giliran aku. Aku tantang kamu, kamu bisa nggak kayak gini? Gampang mah itu. Siapin minuman dulu ya. Ini kan sebentar lagi ayamnya udah mau siap. Jadi kamu sendiri aja ya yang ngipasin dulu. Tapi aku mau nyiapin tempat duduk sama api unggun juga. Gimana kita suruh Mio sama Yuta aja untuk kipasin ayam ini biar gak gosong. Mio, Yuta, sini dulu kalian. Iya, kenapa, Pak? Kalian berdua tolong kipasin ayam ini ya, biar nggak gosong. Kalau gosong kan nggak enak jadinya. Papa mau siapkan api unggun sama tempat duduk untuk kita makan nanti. Kalau Mama, dia nyiapin untuk minuman. Kalian kipasin dulu ya, sebentar lagi udah mateng kok ayamnya. Siap, Bos. Ini gimana nih cara kita kipasin ayamnya? Tempatnya aja tinggi banget. Kita kan pendek.
Iya ya, nggak nyampe tangan kita untuk ngipasinnya. Yuk kita cari hambatan dulu yuk untuk kita berdiri di atas itu biar nyampe kita ngipasin ayamnya. Bentar deh aku cariin. Nah, itu dia. Yuta, ini kursinya udah ada. Kita pakai satu-satu ya. Nih, kamu ambil nih kursi kamu satu. Oke. Wow, ayam bakarnya kelihatan enak banget. Aku gak sabar deh mau makan. Nah, ya udah yuk kita makan bareng-bareng ayam bakarnya. Udah gak sabar banget nih. Mama, Papa, kami main jalan-jalan dulu ya. Kami mau lihat petasan soalnya. Iya, tapi Mama dan Papa bakal nyusul ya ke sana. Soalnya kami mau masukin barang-barang ini dulu, baru deh kami nyamperin kalian. Kalian duluan aja ya. Oke, Ma. Oke, Pa. Mio, mending kita beli balon atau jajan apa gitu. Kan Mama dan Papa sebentar lagi nyusul. Lagian kan mereka belum datang ke sini juga. Kembang apinya juga belum muncul tuh. Ya udah yuk, kita belanja dulu atau beli balon lah. Oke. Yuk kita jajan dulu. Ada balon tuh. Beli yuk. Wah. Iya, itu balonnya keren banget. Yuk kita beli. Om, mau beli balon, Om. Om, beli balon panda satu, Om. Sama balon kelincinya juga, Om. Janganlah panggil Om, panggil Abang. Ini nih Abang nih masih umur 24 tahun kok udah dipanggil Om. Yuta, abang-abang kok mukanya udah tua kayak gini? Umurnya 24 tahun, aku gak percaya deh. Kamu percaya gak? Kalau aku sih enggak ya, mukanya kayak bapak-bapak. Udah Mio, gak usah julid begitu. Kasian omnya nih, abangnya maksudnya. Udahlah, gak usah ngejulid gini. Kasian abangnya. Udah, yang penting kita beli balon nih. Iyalah bang, kami panggil abang nih ya. Cepatlah bang, panda satu sama yang kelinci satu ya bang. Oke, makasih ya bang. Iya bang, kami mau tengok kembang api dulu ya. Oke, nanti abang tengok juga lah. Tapi nanti aja dulu, abang mau jualan. Baguslah, kirain papa kalian kemana tadi? Itu kembang apinya udah muncul.